Halo Tribuners, lagi cari restoran yang makanan minumannya unik dan tempatnya Instagramable. Pas banget nih, Tribuners wajib banget ke Mili. Letaknya di Jalan Raung nomor 21B, Gajah Mungkur, Semarang. Hadir dengan konsep baru, Mili bisa jadi pilihan Tribuners nih buat nongkrong atau rayain event spesial. Tempatnya cantik banget dan fasilitasnya lengkap. Mili juga nyediain smoking area dan bahkan bisa juga lo main biliar di sini. By the way, jadi pada penasaran nggak sih menu di Mili seenak dan seunik apa? Nah, pertama nih Tribuners, ada menu gnocchi. Gnocchi yang kucobain perpaduan pasta creamy, potongan ayam, jamur dan truffle oilnya cocok banget. Lengkap ada garlic breadnya. Buat pencinta pasta, wajib coba loh. Terus, pan-seared chicken legnya juga nggak kalah enak Tribuners. Bumbu ayamnya meresap dan ayamnya juicy. Comfort food yang bisa Tribuners cicipin. Next, ada Hot Asian Duck. Sesuai namanya nih, pizza satu ini pakai topping bebek packing Tribuners. Lengkap dengan mozzarella, keju parmesan, dan saus bechamel. Gurih dan lezat banget. Makanan yang wajib banget Tribuners coba di Mili, bakmi tapuk sandal. Menu satu ini kelihatan cantik banget. Tapi jangan salah Tribuners, selain terlihat cantik, mie-nya pedesnya nampol loh. Buat minumannya, Mili punya minuman unik nih yang bisa dikreasiin sendiri Tribuners, namanya Mili Milkshake Bomb. Milkshake dengan topping waffle, brownies, donat, dan es krim ini punya 3 rasa, yaitu vanilla, strawberry, dan coklat. Selain varian rasa, bisa pilih juga varian snack, topping sausnya, mulai dari Nutella, selai kacang, hingga karamel. Recommended banget deh buat Tribuners pencinta manis. Oh iya, Mili lagi adain promo cuan loh. Pembelian di atas Rp250.000 bisa dapat free dessert apple cinnamon strudel. Kalau di atas Rp350.000 bisa gratis cuci mobil di RDW, berlaku dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Tribuners yang mau mampir ke Mili bisa setiap hari ya, mulai dari jam 11 pagi sampai jam 10 malam. Bisa juga kok dipesan lewat layanan ojek online. Nah, tapi Tribuners juga nggak perlu khawatir kalau mau mampir ke sini, karena di sini prokesnya ketat. Jadi bisa kulineran dan foto-foto dengan rasa aman.